atas ya, Om Bamsat kayaknya ketuker deh, Shay. Kalau ya, kamu coba ya. Kamu ngomong dong biasa. Ini aku ngomong biasa. Pakai masker saya. Sorry, pakai masker. Iya, pakai masker. Ya. Ini suara asli kamu Ruri kayak gini. Gimana kalau ngomong biasa coba? Kamu apa kabar? Aku kabar baik. Baik. Kabar baik. Oh. Tadi namanya siapa tadi namanya? Ruri. Coba. Ruri. Ruri. Ruri, kamu apa kabar? Baik. Luna, kamu apa kabar? Baik. Coba lagi yang benar coba. Sepertinya ini kalau pakai gitu kelihatan lip sync. Gimana? Di kamu ngomong tapi agak jauh jaga jarak. Okay. Coba jaga jarak kok. Coba. Ngomong beneran ya. buka masker ya. Ruri, ngomong beneran. Kamu pagi ini kamu sarapannya apa ya? Aku pagi ini sarapannya apel. Oke, apel. Luna pagi ini sarapannya apa ya? Lontong. Aku pagi ini makannya bubur. Oh, sama. Makan bubur. Oh, sama ya. Suaranya coba sama. Kamu pakai suara sopran sayang. Okay. Kamu pakai suara apa ya? Alto. Coba ya. Kamu kesini naik apa ya? Aku kesini naik mobil. Oke. Okay. Luna kesini naik apa ya? Aku naik mobil mewah. Tapi aku masih nggak percaya ya, Sobat Ambien. Jangan-jangan tadi itu juga lip sync lagu Beyonce and Lisa. Coba lagu lain kamu ada yang bisa kamu nyanyiin nggak? Okay. Jangankan diriku, coba itu. Ayo. Oh, bisa. Coba. Bisa tuh yang tadi. Sakit gigi. Jangankan diriku. Liriknya? Semut. Semut pun tak marah. Semut pun marah bila terlalu. Mana coba? Ya. Semut pun kan marah bila terlalu. Sakit begini. Wow. Saya mau tanya ya, kamu tuh pakai kok bisa suara gitu apa? Suaranya ya? Iya, suara apa? Enggak, ini suara ngomong ya, dari bawaan, kecil kayak pake. Begini. Oh, dari kecil memang begitu. Dari kecil begini. Tahunnya sih sebenarnya SMP. Karena saat SMP kan orang kan kadang-kadang kan suaranya udah mulai berubah. Kok enggak berubah? Sayang ini coba kita tanya sama abang-abang yang sudah pengalaman dan gimana? Lebih tahu gimana Bang? Dia sama gitu antara dia ngomong sama nyanyi dia enggak rubah gitu. Maaf kalau ini kan impersonate bisa gitu. Ya, bisa. Iya. Impersonate gitu. Enggak apa-apa. Benar saya pinter berarti multitalenta. Iya, multitalenta. Kalau bisa gini aja kamu. Coba kamu suara cowok, coba bisa enggak? Suara cowok enggak bisa. Suara besar gitu. Oh, kan kalau kita biasanya kalau akil balik kan suara berubah. Ya, berubah. Ya. Kamu nggak akil balik. Berubah dari bayi ya? Ya nggak akil balik kayaknya. Jadi tapi dia ada Jacqueline-nya kok. Ada Jacqueline-nya. Ada Jacqueline-nya. Kamu umur berapa ya, Ruri? Umur kamu berapa? 32. 32, jadi selama 32 tahun kamu suara begini terus ya? Iya. Bukan impersonate ya? Enggak. Wow. Kita masih lihat ternyata Wi, ini kalau memang beneran asli suaranya kayak begini, jadi dibuat-buat. Ini juga menjawab semua pertanyaan Sobat Ambiar di rumah. Karena kan video kamu kemarin viral banget ya. Aplikasi TikTok. Beneran gak sih suara aslinya begini? Ternyata beneran. Nih kita mau kasih lihat dulu kemarin sempat viral tuh konten-kontennya ketika Ruri nyanyi di aplikasi TikTok kayak apa. Nih lagu-lagunya. Jangan berhenti mencintaiku. Meski mentari berhenti bersinar, beraninya kau pergi tak kembali. Di mana letak surga itu, biar ku gantikan. Talking to the moon, try to get to you. Gue gak ngerti maksud lo mon. Yang kayak gini maksudnya. Hati-hati ya sama ratu ya. Nanti ratu cari kamu rumahnya di mana. Gue kagak dibuat-buat suaranya emang begini. Kamu baru tahu saya ya? Salam kenal. Nama ku Ruri, nama kamu siapa? Nama orangnya.
Sumpah tadi pas dia niruin Luna suaranya keluar banget loh. Coba. Enggak coba mungkin. Ya kayak. Iya coba. Dibuka. Dibuka aku masih penasaran lihat. Masih ya. Sedikit ya. Iya, agak jauh saya jaga jarak saya. Eh, kamu. Awas ya kamu, hati-hati sama Ratu Lucinta Luna. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi Lucinta Luna ya. Kan mirip-mirip. Coba dibikin serak dikit kayak Lucinta Luna. Okay. Serak dikit, serak. Aku ratunya. Kau ratu apa? Hah? Aku ratu Salome. Kan, kau bukan siapa-siapa, kau bukan milik siapa Lucinta Luna. Nek, jangan berantem, Nek, jenggol. Udah, kan bagi hasil, Nek. Nanti maaturin ya. Pokoknya nanti dapat 50-50. Emang siapa nih ratu Salome? Aku gak terima kalau suara aku dimirip-miripin sama kamu. Oh. Karena biasanya belum ada yang bisa memiripkan suara aku. Aku di aset negara, tau gak sih? Tapi mirip banget loh suaranya, Lun. Lu ngelihatnya gimana deh suara orang sama banget kayak lu, Lun? Kamu kalau kayak gitu biasanya pagi-pagi dikerok pakai logam nggak sih? Masuk angin di lidah. Iya, biasanya kan kayak gitu. Biasa suaranya bagus, sengau-sengau gimana gitu. Coba kalian berdua sini, nih ya. Maju. Sini. Kalau Lucinta Luna kan memang sudah suaranya dia multi talenta, suara apa aja bisa gitu kan ya, Bang? Benar. Kalau kamu kan saya coba kamu dia takut tante nyanyi lagu berdua nih. Duet ya, duet ya. Katanya penyanyi internasional berdua. Oke. Coba ya. Sekarang sobat Ambiar yang tentuin mana suaranya yang lebih merdu, apakah Ruri Doremi atau Lucinta Luna? Mereka mau duet. Lagunya Celine Dion dong. Lagunya Kecewa. Oh, kecewa. Siap ya, Ruri sama Lucinta Luna. Lagunya Kecewa. Buktikan siapa lagunya yang lebih merdu ya. Manis Dahlia ya. Oke. Ini dia Lucinta Luna dan Ruri Doremi dengan Kecewa. Let's go. Hamba kesal dan marah, seluruhnya ada di benakku. Tandai seketika hati yang tak terbalas oleh cintamu. Ruri. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Naik lagi satu otak, naik lagi. Luna. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Jadi rocker ya. Gak nyangka ya ternyata Ruri memang sedari kecil suaranya kayak gitu, tapi ketika lagu tinggi-tinggi bisa ya. Tapi nih kita juga punya satu lagi bintang tamu. Ya, ini juga sama suaranya kayak Ruri. Suaranya unik juga nih. Sama dia ya. Ruri kita mau ketemu juga sama yang satu ini. Kita akan langsung persilahkan. Ya, ini dia Mawar. Bagus, keren. Saya bisa tahu siapa di sini. Penyanyi. Penyanyi. Mawar.
Mawang, apa kabar? Ini unik juga nih suaranya, ini unik banget. Mas Manahal. Aku bagus, enggak. Mas Mawang apa kabar? Nih, kayaknya udah mulai nyaman ya. Mas Mawang apa kabar? Sabar. Tenang. Apa kabar Mas Mawang? Aku bukan Mawang. Kamu siapa? Mawang. Baik. Sehat ya. Mas Mawang boleh lihat rambutnya kayak sehat sekali ya. Ini rambut saya ya. Wow, bagus sekali rambutnya. Jadi, ya. Mas mau Mawang jadi duta sampel air? Berasa cantik ya Mas Mawang ya? Iya, saya memang udah lama membina rambut saya. Mengapa? Membina. Rumah tangga. Mas Mawang, kita mau kasih tantangan buat Mas Mawang sama Ruri sama si Lucinta Luna. Ya. Ngapain? Coba battle suara, kan suara Mas Mawang iya. Unik. Betul. Unik sekali ya. Coba kita mau lihat kalau battle barengan seperti apa. Ya. Sudah siap? Battle tuh kalau kita garuk di sini misalnya. Betul itu kalau bulat-bulat, gatel merah, betul. Silakan Mas Mawang. Kita mau lihat ya gimana Mas Mawang battle sama Lucinta Luna. Siap? Mas Mawang dan Lucinta Luna. Hey. Nyanyi. Mas nyanyi. Kita tuh berdua harusnya dengan lagu ini. Abang kesayang, enggak pulang-pulang. Di rumah aja. Abang kapan abang pulang? Asik. Jahat banget. Nggak diajakin dia pengen ikutan, dia juga jahat. Sama Ruri doang sekarang. Coba. Versi kita Gutawa jatuhnya ya. Halus gitu. Kenapa jadi kita Gutawa? Kita coba ini, ada tag to Viti kalian. Tentang magic. Ini kita mau kasih lihat. Gimana Wi? Sini MC, ini juga ada tayangannya. Ini juga viral banget di sosial media namanya Magic Flute. Yes. Ya, apakah mereka bisa mengikuti Magic Flute kayak gimana? Ada Vitinya, ini dia. Tos. Lucinta Luna. Ayo, Luna bisa. Lucinta Luna Magic Flute. Coba Ruri. Tinggi banget. Ayo. Kemasukan sabar ya, Ki. Dewi juga katanya bisa, Dewi bisa coba. Oh, coba. Ini gongnya nih. Ini gong. Dewi bersih. Bentar, gue gak ikutan, katanya lucu. Aku diliatin sama Kak Epe itu aku malu.
Lu malu-malu. Oh, ya, 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 ya. Ini yang gak semua orang memang bisa. Aduh, repot banget lu sama rambut lu dari tadi. Sekarang gue kipas ke kipas kanan. Mbak, jangan main jambak lo. Nanti kisah dahulu.